arane jiplong plong. Sing senang pamer ya arane sombong bong. Cak ora perawan ya arane wis polong plong. Yen ora percaya aja kakean ngomong. Yo, welcome to Tegal, kami anak dari kota Tegal. Anyo wong Tegal, asli dudu wong Portugal. Telepon jarang jaluk dijemput gini sepiliti kayak kie jaluk telepon sih. Halo, halo, Bon, kon ngendi kan parah ni lah kepoting. Ki aku kene. Perahu ni parkir apa durung? Gini sini perahu tiengan bodol lah ya kie. Ulun maning. Oh, ngulon mana ya wis? Ya kita kendening kene ke parkiran perahu. Ya aku tak mono. Kayak apa sih ya? Gembretek nemen balik pelayaran beres ya, tengah meeting nemen. Jual tak telepon mana teleponnya? Halo? Ya kayaknya wis parkiran kapal. Tak penting ini suwe nemen. Cetak mono. Ya wis. Beres ya. Yo wis pro yo. Sore balik yo. Yo. Senak kalah kok. Ayo kie, balik pelayaran pengin makan sih, kadang sakan nape ni peras lesir, terus nemen ku, ini kulit bocor, makanya nyok kerungu berita, stok buku nikah nanti bulan Oktober, stok, apa ya ku, token 2017 intinya ganti luru bocor. Ayo ki dewekan tok jalma dolan dolban lah wingi tak jemput jalukane tok dilawani bensin utang tonar iku ya dolar parani. Siapa poting? Ki biasa apa ini peras pan lewat gua ngisi teli. Dos minggah reka-reka temen dari tukung rasmi itu oleh kepenak bro instan dari ngeblok tok bisa instan ente mau kan baduk ya kudu ngerti gawe ini aja kurung baduk ketok ente harus kenang lebun di men ya orang apa kue ta mitos bodoh nih wong londo tok bisa mitos kan orang ngerti apa tambah nih lebun angel si angel pi men tapi ya ding ini tanggal ini kenang lebun gawe dokter orang mari-mari. Tambahnya apa sih? Keh, aslinya tambahnya lebon. Kowe gampang. Cuman pun ora padha ngerti. Siapa? Keh,
tak nih ngerti saiki ya. Catet pokoke tambane lebon kowe siji tok enteng kali lagi ana tai keli. Ente mangap tai langsung deduk deduk. Pasti tak jamin mari cespleng. Poting telpong salo gek deplok kabeh kowe. Ya kabeh salo njur didelek. Wong ngene obat satu gendora mari. Lah kon truwek. Ana tamu e piro wedang ora apa sumuresat. Ya wis, jawatir, Juk. Beneran kae nyaine tas goreng kotor kok. Beres, cocok karo impen. Ya wis yo jago kono. Bun, balikan pelayaran kita apa? Tuku ni jadi jemburan tu li. Kayak kiat pit terus dirayap, bila yang disimpan kuai. Tingkak tingkak kreat kreat, teng teng kayak kayak kiat. Yang mien pit yang gua makan proyek kok. Akhirnya bisa gua sanggup maring pelayaran, Taiwan. Nak pit kiat bisa sanggup mana? Di berantas nemen ya um. Abenin di pacetane. Ya, jawatir, mateng ya, digeblok. Duh, gening pacetane beton, tok. Ya aku cocoke bodo ki dewek, tok. Saya iki lho kan yang gun ngletaki betone, tok. Aja salah. Beton ki jenenge kaya piye bentuke samene tok. Ki bisa godang seluwet tok. Kaya wong sing padha gawe tol, kae anggur ati dalek beton, kae bisa rubuh. Lah dasarepun pelit. Balik-balik pelayaran ya orang metu orang apa pun mau cimburan oh kayak piye dari wong Tegal balik pelayaran orang metu mah domongi watir jaluk kecingan orang tau dolan jari ini kere duwe pacar jari orang payu duwe pacar telu munine lanangan asu duwe pacar orang ape dibully duwe pacar ayu diteko duwe motor orang ape dikomen duwe motor sing ape pada sirik. Giliran ora tau metu omah dirasani metu terus munine ora kerja kon dadi wong Tegal ari imane ora kuat bisa edan Tegal keras bro jar sapa Tegal keras Tegal kuwi ayem tentrem gemari pa lo jinawi panmari ngalor anak pai panmari ibu anak buci pan ngetan pelem mano sika dadi wong aja sokan glendangan mono-mono ente kenang penyakit pelik busik lho wis. Banyak tak heran kalau kon ini pelayaran tidak ke tapi memang kreat-kreat sore pulung kena ngeblok positifus si ada salah kisah ada yang umai kreat-kreat kayak iya yang sore kena ngeblok bos kan jurunya duit ke gajinya maling orang geleman cimo beda karo wong sing umai gedongan kae kata pun gue ngelutut-ngelutut na bojone gue ngetok kowe umah ya gedungan apik-apik kaya kae duit oleh bodho duit masyarakat tetep kok ayo ha lalu le keteklekan maring Malaysia pangkane Taiwan ya ora kaya kuwo sanggupe bojone anake pun besok kan turun kandang kaya piye padahal anake pun wedhus apa duit disimpen bae pengen sanggup mati apa pimen duh cilikan temen cutuk umah saiki mangkat dite wedhi waring kok diberes maju mangkat duh. Kebon umae pendol tak jamin murah regane terus minggah tekre temen umah kaya ki batang arpe sipatin jerubak kaya ki lawangnya rapet kaya ki nyong kan manjing metu mendi tangkepe nyong pitik apa pun tingkring duburung kana liane lah sing apik lah eh kalian baik anak duit anak barang mau tak telepon tuan rumahnya tapi cak lalen komisi. Wis aja watir, kene gawa duit sawaring. Wis Ju, duduk nang mana? Wis Ju, mangkat. Beres, Ju. Dah piye kae my bun? Api ora. Cocok wis kenang go keluarga anget pokoke. Wis Ju, ndang nawonge. Beres wis. Assalamualaikum. Om.
Pantuk Ku Mau. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oh, terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Sore. Ya, Mas, ini mohon maaf ada keperluan apa ya, kira-kira? Ya, ke Pak, aku tekan nenek sote, entah patet dengali-ngali, arep ngantar kancaku tuku uma. Iya, ke Pak, nyumpan tuku uma, duit ya wis tak dipakai, tapi ngomong-ngomong kir, gane pira, Pak. Ya, ini kebetulan rumah mau dijual murah, diobral. Kalau orang lain dijual 375, ini saya obral 275 juta. Aduh, gini, Pak, ini uang saya cuman sekarang gini, kira-kira ini sekitar 100 juta. Kalau boleh di KPR, boleh nggak, Pak? Ya, kalau KPR bisa. Uangnya ada DP berapa, 100 juta misalnya, nanti sisanya di KPR kan bisa dihitung kemudian oleh pihak bank. Oh, jadi seperti itu, Pak. Kalau boleh tahu ini tipe berapa sama luasnya kira-kira berapa, Pak? Ya, ini bangunan tipe 65, luas bangunan 65 meter persegi, bangunan full, kamarnya 2, kamar mandi keramik, dapur, dapur wastafel, kitchen set, dapur sumur, pompa air, toren air, ada garasi mobil, ada gembiong, ruang tamu, ruang keluarga, pagar minimalis, atap baja ringan. Oke, Pak, jadi ini komplit, Pak, ya. Tapi ini saya kira-kira cuma bawa uang segini, Pak. Nanti untuk kelanjutannya saya kesini lagi karena ini mau ke bank dulu ambil uang, gitu, Pak. Oke, Mas, tolong ini secepatnya ya dilengkapi uangnya, dan kalau bisa biar cepat, jangan keduluan orang lain karena lokasi ini sangat strategis di tengah kota Slawi, di wilayah Rocok, dan sangat super strategis sekali. Ya, Pak, saya pamit dulu. Kalau rezekinya siapa cepat dia dapat. Saya permisi dulu, Pak. Ya, terima kasih. Permisi, Pak. Oke, permisa, itu tadi sekalian promosi rumah ini. Jadi rumah ini mau dijual. Rumah ini masuk ke tipe 65, luasnya 65 meter. Di dalamnya ada 2 kamar, 1 kamar mandi, 5 tukaransi itu. Di sini sangat strategis sekali karena masuk ke Kota Slawi, tepatnya di Procot. Untuk masuk ke sini bisa lewat dari Slawi ke timur, di lampu merah Slawi ke timur, nanti belok sebelah kanan. Di situ ada perumahan Procot. Nah, itu di sini. Kalau lebih jelasnya hubungi nomor di bawah ini atau bisa ke Bapak Nyoman selaku yang punya rumah ini. Terima kasih.